Yang ke-30 itu, aduh apa ini? Kuda nil ya teman-teman. Kuda nilnya hampir sama seperti gajah ya teman-teman. Ukurannya. Waduh. What's up guys, welcome back to my channel Abeko Gamers. Oke teman-teman, kali ini saya akan showcase add-on lagi ya teman-teman. Dan add-on ini adalah Zookraft ya teman-teman, atau kebun binatang ya teman-teman. Jadi semua hewan yang ada di kebun binatang itu sekarang ada di Minecraft ya teman-teman melalui add-on ini. Oke, sebelum saya showcase itunya, saya minta kebaikan kalian untuk like video ini sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman kalian supaya mereka nonton bareng di channel ini ya teman-teman. Komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video baru yang saya upload ya teman-teman, karena saya akan upload 2 kali dalam seminggu. Oke, daripada basi-basi, kita langsung saja cekidot. Oke teman-teman, kita play with new mode dan kreatif ya teman-teman supaya mudah. Oke teman-teman, kalian jangan lupa untuk mengaktifkan use experimental gameplay ya teman-teman, karena add-on ini itu mengandung mode api ya teman-teman. Oke, kita pasang ini, kemudian kita ke resource pack ya teman-teman ini, dan kita pasang Zookraft resource pack, dan sudah terpasang ya teman-teman ini, dan behavior packnya juga ya teman-teman dipasang. Oke, kita langsung saja create new world. Oke teman-teman, ini sudah masuk ke worldnya ya teman-teman, dan kita masuk ke inventory, ke nature. Oke, kemudian ke telur ya teman-teman ini, dan kalian bisa lihat ya teman-teman ini ada 20, dan kalian bisa lihat ini ya teman-teman ada 32 telur baru ya teman-teman ini, dari sini sampai sini ya teman-teman. Sini. Oke, kita ambil dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah terambil semua ya teman-teman. Jadi sangat banyak ya teman-teman ini, ada 32 hewan yang ada di kebun binatang ya teman-teman. Oke, kita langsung saja showcase. Oke, hewan yang pertama teman-teman itu apa ini teman-teman? Oh, ini rusa ya teman-teman. Rusa tapi nggak ada tanduknya ya teman-teman. Berarti ini rusa betina ya teman-teman. Oh, ini ada ya teman-teman. Berarti itu rusa betina, dan ini jantannya ya teman-teman. Oke, luar biasa. Dan yang kedua teman-teman itu spawn zusrom ya teman-teman. Ini wah, seperti zombie ya teman-teman, tapi zombie-nya berwarna coklat teman-teman. Oke. Wadaw. Dan ketiga teman-teman itu kamel ya teman-teman, atau unta. Makan daging unta dengan sayur kol. Dan yang keempat teman-teman itu NPC ya teman-teman, NPC scientist, berarti ilmuwan ya teman-teman. Wah, ternyata robot ya teman-teman. Wah, apa ini? Iya teman-teman, ternyata robot beneran. Dan yang kelima teman-teman itu khas ya teman-teman, khas yang beku ya teman-teman, atau frozen beast, si beku yang buruk rupa. Ada yang keenam teman-teman itu macan ya teman-teman, atau harimau. Doom. Tapi harimaunya imut ya teman-teman, ini nggak menyeramkan sama sekali. Dan yang ke-7 itu bebek ya teman-teman ini, dan seperti biasa mengeluarkan suara khasnya ya teman-teman, pek 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 pek, sama seperti kalian ketika ketawa ya teman-teman di medsos itu kan kalian nulisnya wk 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 wk, dibaca wek 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 wek. Dan yang ke-8 teman-teman itu spawn emerged ya teman-teman, dan ini skeleton versi
Siapa ini? Oh, seperti ini ya teman-teman. Skeleton bawah air ya teman-teman. Ini skeleton bawah air. Yang kesembilan teman-teman. Itu Nether Creeper ya teman-teman. Ini. Wah. Si creepernya berwarna merah ya teman-teman. Seperti tekstur Nether ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman. Yang ke 10 itu penguin ya teman-teman ini. Waduh, kenapa nggak ada penguin ya teman-teman di Minecraft ya teman-teman? Padahal sudah ada beruang kutub tapi nggak ada penguin. Mengherankan bukan? Dan yang ke 11 teman-teman itu bintang laut ya teman-teman. Ini si Patrick ya teman-teman. Patrick, di mana SpongeBobmu Patrick? Yang ke 12 itu singa ya teman-teman. Dan seperti biasa singanya tidak menakutkan ya teman-teman. Imut-imut seperti ini ya teman-teman. Waduh. Yang ke 13 itu macan hitam ya teman-teman atau panther ini. Teksturnya seperti entity 303 ya teman-teman. Hitam dan menyeramkan. Yang ke 14 itu skeleton. Waduh, langsung diserang teman-teman itu. Yang ke 14 itu skeleton versi robotnya teman-teman. Setengah robot dan setengah skeleton. Oke, yang ke 15 itu buaya teman-teman. Ini, waduh. Maka dia akan mangap-mangap ya teman-teman. Mulutnya. Wow. Yang ke 16 itu NPC lagi ya teman-teman. Dan seperti biasa skeleton ya teman-teman. Dan ini skeleton berwarna ungu ya teman-teman. Kalau tadi kan biru dan ini ungu. Oke. Alias Ender skeleton ya teman-teman. Ke 17 itu Steve ya teman-teman. Tapi ini NPC ya teman-teman. Steve-nya atau seperti mobnya teman-teman. Oke. Yang ke 18 itu gajah ya teman-teman. Waduh, badan sebesar gaban ini ya teman-teman. Gajah ya iyalah, masa gajah ukurannya sesemut, kan mengherankan. Oke lanjut. Oke, yang ke 19 teman-teman itu Alex ya teman-teman. Tadi kan Steve dan sekarang Alex. Yang ke 20 itu NPC ini ya teman-teman, yang baru saja di update ya teman-teman. Waduh, ada apa itu? Oh, si creeper ya teman-teman. Berarti tadi ini NPC yang tidak bisa mati ya teman-teman, walaupun diledakkan sebagaimana bisa ya teman-teman. Bagaimanapun caranya dia tidak bisa mati ya teman-teman. Oke. Yang ke 21 itu waduh creeper ya teman-teman. End creeper. Waduh, parah ini. Creepernya bisa menghilang ya teman-teman. Setelah menghilang lalu meledak teman-teman. Nih. Wah, menghilang. Dan kita taruh Alex di sini. Langsung meledak ya teman-teman. Waduh, parah nih. Yang ke 22 itu beruang. Waduh, nama kecil. Nah, ini kan lumayan besar. Nah, beruang ya teman-teman. Seperti beruang kutub tapi warnanya itu bukan putih ya teman-teman. Oke, berwarna-warni ya teman-teman. Yang ke 23 itu burung ya teman-teman. Burung perkutut. Situiti ya teman-teman ini. Yang ke 24 itu si skeleton lagi ya teman-teman. Tapi ini versi desertnya ya teman-teman, atau di padang pasir. Oke. Yang ke 25 itu lebah ya teman-teman, alias daun. Dan dia bisa terbang ya teman-teman. Dan ukurannya itu sebiji ya teman-teman. Waduh,
Yang ke-26 itu kodok ya teman-teman, atau katak ini. Yang ke-27 itu kura-kura ya teman-teman. Kan di Minecraft kan baru ada penyu ya teman-teman, belum ada kura-kura. Jadi ini sangat membantu ya teman-teman untuk memperbanyak peliharaan kalian ya teman-teman di survival. Tapi sayangnya ini juga tidak bisa di survival ya teman-teman, sayang sekali teman-teman. Oke, lanjut. Yang ke-28 itu hamster ya teman-teman. Ini di kecil sangat ya teman-teman itu. Aduh, lebih kecil. Aduh, sangat kecil ya teman-teman ukurannya. Emang hamster kecil ya teman-teman, kalau besar itu membahayakan ya teman-teman. Hamster kok besar seperti gajah, mengherankan bukan? Yang ke-29 itu teman-teman tikus ya teman-teman. Tadi hamster, sekarang tikus. Waduh, sekarang Minecraftnya menjadi ramai ya teman-teman. Ini banyak hewan-hewan berkeliaran hingga tikus ya teman-teman. Yang ke-30 itu, waduh, apa ini? Kuda nil ya teman-teman. Kuda nilnya hampir sama seperti gajah ya teman-teman ukurannya. Waduh, dia menganga terus ya teman-teman. Mulutnya itu minta diberi makan ya teman-teman ini. Waduh, parah. Kick. Yang ke-31 itu brown mushroom ya teman-teman, atau sapi jamur berwarna coklat. Nah, seperti ini ya teman-teman, sama seperti mushroom biasa tapi dia berwarna coklat ya teman-teman. Oke, yang terakhir teman-teman, atau yang ke-32 itu apa ini teman-teman? Oh, lalat teman-teman. Sampai ada lalat teman-teman. Lalatnya itu bintik ya teman-teman, satu titik. Oke teman-teman, itu dia teman-teman hewan-hewan baru ya teman-teman yang ditambahkan di Minecraft versi 1.8.0 ke atas ya teman-teman. Dan ini adalah add-on ya teman-teman, dan sangat tidak disarankan untuk survival ya teman-teman, hanya untuk hiasan-hiasan saja ya teman-teman. Oke, dan semua hewan yang ada di kebun binatang kebanyakan masuk ke sini ya teman-teman, masuk ke add-on ini. Dan kalian sangat disarankan untuk download add-on ini ya teman-teman, link di deskripsi ya teman-teman. Oke, sekian dari saya minta kebaikan kalian untuk like video ini sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman kalian supaya mereka banyak tahu tentang tutorial ini dan channel ini ya teman-teman. Komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video baru yang saya upload ya teman-teman, karena saya akan upload 2 kali dalam seminggu. Oke, sekian dari saya, see ya.